Halo Mbak, boleh kenalan Mbak dengan siapa? Oke, nama saya kangen diwawancara ya Allah, astagfirullah. Halo Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Rika. Rika? Iya, Rika. Kalau satunya? Stefani. Asalnya dari mana dua-duanya ini? Asal Surabaya. Surabaya, kalau Stefaninya? Surabaya juga ya. Sebenarnya punya ini mantan, single atau gimana? Taken. Taken ini. Taken ya. Kalau mbaknya sama ya. Kalau ini punya mantan pasti ya. Ada berapa mantannya, Mbak? Kira-kira enggak hitung sih. Berarti banyak ya. Lebih dari satu ya. Iya, Pak. Dua-duanya lebih dari satu ya. Kalau ini berarti pernah patah hati ya? Yang mutusin siapa ya sebelumnya? Kalau dari aku nih ya? Iya. Aku lebih baik yang mutusin sih. Kalau diputusin enggak suka. Oh, enggak suka diputusin. Enggak suka diputusin, sukanya mutusin. Kalau mbaknya satunya? Aku juga yang mutusin. Mutusin juga ya. Tapi yang mutusin belum tentu yang salah sebenarnya ya. Pasti ada sebabnya juga ya, mutusin. Rasa kecewa atau apa gitu. Terus untuk ini berarti pernah patah hati. Untuk apa mengatasi patah hatinya itu gimana caranya? Kalau dari segi aku nih. Iya. Aku sih healing gitu sama teman-teman. Healing. Berarti kemana Mbak waktu itu? Terakhir kemarin putus itu ke Bali ya. Ke Bali ya. Wow, luar biasa ya. Jauh juga ya. Kalau Mbaknya? Drakor. Nonton drakor. Drakor aja ya? Ya, simple itu. Simple ya? Oh, berarti suka drakor mbaknya? Suka. Apa waktu itu nonton drakor yang terakhir kali? Vincenzo. Vincent? Vincenzo. Vincenzo. Oke. Makasih mbak ya, udah diwawancara ya mbak ya.